Fans setiap kartun SpongeBob wajib tahu nih. Meskipun selama ini Patrick dikenal sebagai karakter yang bodoh dan pemalas, namun dibalik itu semua, kalau kalian mau tahu, sebenarnya Patrick menyembunyikan sesuatu yang mungkin belum kalian ketahui loh guys. Ya, selama ini kalau kalian sadari bahwa ternyata Patrick adalah seseorang karakter yang terbiasa menggunakan bagian tangan kirinya atau seorang kidal. Sebab hal tersebut terbukti ketika pada episode The Camping Episode yang memperlihatkan Patrick sedang menulis aktivitas Squidward yang sedang mendirikan tenda, namun menuliskannya dalam bentuk permainan tiktaktu. Dan tak hanya pada episode itu saja yang memperlihatkan Patrick menggunakan tangan kirinya ketika menulis, pada episode berikutnya yang berjudul Krusty Tower lagi-lagi menampilkan Patrick yang menggunakan tangan kirinya untuk menulis buku catatan di hotel Krusty Krab. Namun Patrick malah membuat gambar pada buku tersebut dengan gambar dirinya yang ditembaki oleh pesawat.